ini adalah sebuah quote dengan asalnya dari bahan ragi hotang ya, dan ragi hotangnya ini asli masih ulos ya, ulos ragi hotang yang masih asli, bukan redesign ya kakakku sayang ya. Nah, ulos ini tadi saya bilang LD-nya adalah 120 dan panjangnya juga 120. Warnanya gold dicampur marun dan warna navy. Cantik banget ya kakakku ya. Warnanya itu sangat provokatif ya. Kak KII. Nah, sekarang saya ada ini ya kakakku, ada presenter bersama saya, presenter baru lagi bersama saya dengan KII ya, supaya kita bisa berbincang ya di sini KII. Iya, perpaduan tiga warna yang cantik ya. Iya, benar, perpaduan tiga warna yang cantik. Ada goldnya, kemudian ada marunnya, ada navy-nya ya. Walaupun di bawahnya masih ada lagi hijaunya dan lain-lain dari ulosnya ya, kakak kesayang ya. Oke, ini jangan lupa dalemannya juga kakak bisa pilih ya. Ada daleman yang untuk hijab, ada juga daleman yang pendeknya, yang putungnya ya. Oke. Kemudian ada nanti juga jangan lupa kakakku, ini kita akan bantu sebenarnya harganya adalah untuk ragi hotang, nanti ada dalaman ya. Kemudian nanti jangan lupa kita juga ada turbannya. Mana sih kok belum ada deh turbannya ya? Mana turbannya tadi ya, katanya Cindy dong, tadi katanya ada turban ya. Iya. Jadi Nurke semakin cantik kalau pakai bajunya Luir Mbak Ira. Iya, keren ya kakakku sayang ya. Jadi bukan mewah lagi ya, kayak tak udah mewah. Mewah banget ya kakakku sayang ya. Oke kakakku, ini kuat ragi hotang, kemudian ada nanti dikasih dalamannya ya. Terus ada turbannya langsung sudah, oke. Selamat siang kakak-kakak, ini selamat hari apa sekarang ya? Hari Selasa ya. Selamat bergabung dengan live-nya Raden Sirai. Sekarang untuk pertama kali kita juga live di Instagram live Raden Sirai, yaitu di @radensirai.officiallive. Jadi kakak-kakak yang lebih enak atau lebih nyaman dengan Instagram, kita juga mulai hari ini akan mantengin Instagram kita @radensirai.officiallive. Dan di situ juga sekarang udah mulai banyak interaksi antara kita atau admin kita dengan kakak-kakak semuanya ya. Jadi pantengin terus atau follow @radensirai.officiallive. Kalau yang LD yang punyanya Kak Helena itu 110 ya, sampai 100. Sebelumnya aku juga belum nerangin nih keistimewaan daripada Pix pertama ini kan. Iya. Pengetahuan produk dulu ya. Oke, hari ini sebenarnya saya lagi terinspirasi dengan bunga-bunga ya. Dan sebelumnya kalau di sini kita lihat full di bagian atas ini itu adalah bunga-bunga yang 3D. Boleh maju kan Nurke? Sebentar. Oke, ya. Nah, di bagian belakang juga sampai ke belakang ya. Ini 3D sampai ke sini. Kemudian di tangannya juga 3D dan itu perpaduan antara marun dan navy. Seperti aku terinspirasi dari ulosnya ya, ulos ragi hotangnya itu ada marun dan navy, tapi memang di sini ada emasnya, di mana emasnya saya ambil ke dasarnya, yang tidak ada adalah hijau. Nah, hijaunya juga aku kasih semburat juga di ininya ya, di payet atau kancingnya. Nah, ini saya penuhin di bagian atas itu benar-benar 3D. Jadi benar-benar berteriak dia, sangat provokatif.
dan ini terus terang banyak menghabiskan detail atau fire dan karena full ya. Ya untuk fashion show ya. Levelnya untuk fashion show dan memang ini saya tawarkan memang cuman hanya ada satu-satunya yang seperti ini untuk saat ini ya. Besok kalau saya mau bikin seperti ini pasti beda lagi karena enggak mungkin saya tiru lagi. Misalnya saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nggak mungkin lagi bunga-bunganya berapa dan seterusnya. Dan persembahan cintanya juga hampir sama ya. Cuman ini sengaja saya bahannya bukan dari ulos supaya beda ya. Nah ini bahannya persis sama adalah marun dan navy. Tapi perbedaannya kalau di sini saya nggak masukin navy lagi untuk bordirnya supaya beda dengan yang utama ya. Dan ini adalah persembahan cintanya, jadi lebih dia lebih sederhana, lebih elegan, dan di belakangnya juga seperti ini detailnya ya. Oke, ya. Jadi ini ya adalah pasangan yang sangat-sangat bagus dan ini saya persembahkan ya untuk kakak-kakak yang ngefix pertama. Seperti biasa kita juga mempunyai filosofi kalau kita memberikan cinta di fix pertama, maka itu juga menjadi buat kami sebagai penglaris. Sehingga kami juga harus memberikan sesuatu buat yang fix pertama, menghargai yang fix pertama, itu adalah filosofi.